awal mula itu saya kira kayak orang pesan ojek online biasa awalnya. Ternyata dia agak sama lama saya liatin, dia berdebat di situ. Si pihak yang baju putih itu ngontrol lewat handphone, nyamain nomor platnya motor si Bang Ojol itu. Nah, abis itu sempat adu debat di situ. Berapa seling kemudian si Ojol sempat nyangkal gitu bahasanya dia. Nah, nyangkal ada celah sedikit, dia sempat pengen kabur si Ojol. Jarang berapa langkah langsung dicabut kuncinya langsung tuh sama si pihak baju putih itu. Perselisihan sekitar 20 menit kurang, Pak. Awalnya saya lihat satu motor dua orang. Yang sempat dia ngecek dari handphone ke plat nomor si Bang Ojol itu. Nah, berapa menit kemudian habis cekcok itu muncullah ada dua motor.